Salam Rahayu, saya bacakan satu pertanyaan yang pernah saya terima. Saya sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Tapi ada laki-laki lain yang merupakan sahabat suami saya menyatakan perasaannya kepada saya. Dan kami menjalin hubungan gelap sudah 10 bulan dan akhirnya ketahuan kepada suami saya. Hingga terjadi pertengkaran hebat di rumah tangga saya dan suamiku juga marah besar kepada laki-laki itu dengan memaki-makinya. Saat ini aku merasa menderita karena sudah tidak bisa bertemu dengan laki-laki itu. Dan persahabatan mereka juga berakhir. Suamiku sangat membenci laki-laki itu. Saya mohon bantuannya Mbak, gimana biar hubungan kami ini bisa kami akhiri dan suami saya dan seluruh keluarga memaafkan laki-laki itu dan bisa kembali persahabatan mereka seperti dulu. Mohon bantuannya Mbak. Bila ingin mengakhiri hubungan ini, maka akhirilah dengan segera. Jadikan pengalaman sekaligus pelajaran berharga bagi kita. Adakah cara untuk membantu memisahkan hubungan? Ada, yaitu dengan mengamalkan ajian Pedotse. Lebih jelasnya tentang ajian pemisah ini boleh Anda hubungi nomor berikut. Namun kalau soal memaafkan, maka sepenuhnya itu adalah hak suami. Adakah cara untuk membantu mempengaruhi hati dan perasaan suami? Ada, pakai tasbih sapu jagat. Ini adalah cara harusnya. Namun dalam sehari-harinya, tidak boleh kita menyuruh atau mendesak suami untuk memaafkan dan bersahabat kembali dengan yang bersangkutan seolah tidak pernah ada apa-apa. Kita sudah sewajarnya meminta maaf, tapi soal apakah maaf itu akan diterima atau tidak, biarlah menjadi hak suami untuk memutuskan. Sebab bagaimanapun juga, dalam hal ini, suamilah yang menjadi korban.